بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo teman-teman Dadas ya. Kali ini kita akan mereview lagi sebuah portable Bluetooth speaker bersama anak saya ini yang kedua, Asia. Halo Asia, Dadah. Yeah. Sebenarnya pengen tak tinggal tapi tetap maksa pengen ikut. Pengen ikut ini apa? Review ini. Asia, jangan malu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kali ini kita akan mereview sebuah portable Bluetooth speaker M408. Ini warnanya merah ya teman-teman nih. Ini bentuknya apa ini? Persegi kotak ini. Ini keterangannya. Ini buatan Cina ya teman-teman nih. Ini ada yang biru, tapi saya beli yang merah. Ini support, ini kartu USB, support radio sama Bluetooth nih. Ini instruksi. Oke teman-teman, kita langsung buka ya teman-teman. Bismillah. Ini isinya teman-teman. Ini dalamnya udah habis ya teman-teman. Kosong. Ini kelengkapan ini speaker sama ini kabel casnya ini teman-teman. Ini micro USB ini. Ini tampilan depan. Ini ukurannya lumayan teman-teman, agak besar ini bandingkan sama ukuran tangan. Tapi untuk ini teman-teman nih kayaknya cuma apa hiasan nih. Tadi tak coba tak buka nggak bisa ini. Mungkin hiasan. Ini ada pegangannya teman-teman. Jadi portable bisa dibawa. Kalau dipakai ronda bisa, apa dibawa kemana bisa. Ini untuk apa? Ini untuk disambungin ke laptop. Ini untuk memori. Ini sama untuk lubang charger nih. Ini soket. Ini tombol on off teman-teman. Ini mode. Ini previous. Scan, ini next. Jadi kalau nanti teman-teman mau ngecas ini lewat sini, gini. Jelas ya teman-teman. Oke, kita langsung nyalain teman-teman. Nggak sabar pengen tahu ini. Suaranya Bluetooth mode. Suaranya lumayan ya teman-teman. Oke, kita langsung sambungin sama Bluetooth handphone. Halo teman-teman, ini sudah koneksi ke HP ini. Oke, kita langsung nyalain musik teman-teman. Ini bandingkan speaker ya teman-teman. Ini kalau full, ini full teman-teman.
kalian teman-teman nih, ini kan apa, ini ada subwoofernya itu, jadi bisa bergetar. Ini ada lampu birunya, posisi itu teman-teman kita pelanin, ini dipelanin kalau full kayak gini tadi. Ini ganti yang lain coba. Sekian ya teman-teman, kali ini reviewnya nyoba lagunya sudah selesai. Ini kita mau akhirnya, oh iya teman-teman, ini saya matiin. Ini teman-teman, saya ini harga di online shop ini kayak di Shopee itu sekitar 50 ribuan belum ongkir. Kalau untuk segi kualitas, ini segi suara saya aku ini di luar ekspektasi. Ini harga 50 ribuan tapi suaranya bagus. Cuma untuk kalau untuk dari material plastiknya, ini plastiknya agak lumayan rendah lah istilahnya, ini terlalu tipis dan terlalu kelihatan kayak istilahnya ringkih gitu, tapi nggak apa-apa. Untuk harga 50 ribuan dapat ini dah bagus teman-teman. Cuma untuk tingkat keawetan saya belum tahu. Ya semoga benar-benar awet. Sekian teman-teman review kali ini, semoga sedikit membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya teman-teman. Kita mau pamit dulu. Asia, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.